Can I call you Rose? Cause you're sweet like a flower in bloom. Hai Demers, dalam sesi elektif ini anak-anak belajar memasak rice bowl, makanan yang pastinya disukai anak-anak. Mereka belajar tentang apa itu rice bowl dan juga komponen yang ada di dalamnya, seperti karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan pelengkap lainnya, seperti rumput laut, sambal, mayones, dan juga biji wijen. Kemudian anak-anak belajar untuk memasak telur, yang merupakan salah satu jenis protein yang ada di dalam rice bowl. Mereka belajar teknik menggoreng telur dadar, atau yang disebut omelet, telur mata sapi atau yang disebut sunny side up, dan juga telur rebus selama 7 menit yang disebut nitamago. Wah, kelihatannya enak banget ya. Yuk ikutan keseruan SDH Club lainnya di video berikutnya. Sampai jumpa. See ya.